Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamu sekali berkasih mengurusi majlis yang saya hormati barisan-barisan pimpinan dan para speaker yang turut berada pada malam ini. Yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, rakan-rakan sebaya, jika ada juga anak-anak muda mahasiswa yang berada pada malam ini. Kasih dan selamat malam semua. Saya baru sampai daripada Sabah berenang bersama dengan Prof. Aziz Bari di sana. Sedikit salam juga daripada beliau. Ini kawasan UIA yang suatu masa dahulu ada kawasan jajah takluk beliau. Di sinilah juga kawasan beliau mendidik anak-anak yang hari ini kita dapat lihat anak-anak ini sudah bangun untuk melawan. Inilah dia hari ini anak-anak muda kita. Anak-anak muda yang bangun melawan. Melawan apa? Ini kita lihat. Melawan apa? Ini kita kisahkan. Baik. Dua hari selepas bersih. Dua hari selepas bersih, apa yang dapat kita lihat? Satu. Satu lagi bentuk harapan baru pada negara. Jika bersih satu, kita melihat ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir bersama anak-anak. Bersih dua, membuka lagi satu lembaran apabila rakan-rakan Cina, rakan-rakan India dan juga anak-anak yang berada, mungkin anak-anak muda yang berumur 30 ke 40 tahun turut berada bersama dengan juga beberapa lagi kumpulan mahasiswa. Namun bersih tiga, satu keajaiban, satu bentuk fenomena baru yang saya sendiri tak sangka-sangka. Saya turut juga melihat budak yang baru habis SPM pun turun bersih. Erti kata lain, anak-anak muda yang baru lagi, yang baru nak naik ni, semua berani lagi turun bersih. Maksudnya bukan lagi suatu perkara yang baru, bukan lagi satu perkara yang asing buat anak-anak muda bangun melawan. Kita dah lihat macam-macam perkara dalam negara kita. Mengenang kembali bersih tiga, suka untuk saya ingatkan, perjuangan itu belum berakhir. Perjuangan untuk menegakkan hak, kebebasan dan keadilan itu belum berakhir. Yang harus kita pandang ke hadapan ini adalah sedaya upaya kita sejauh mana kita mampu lagi untuk buat sesuatu bagi mengubah negara. Kita dah turun ke jalan raya, kita dah berhadapan dengan puang, kita dah berhadapan dengan penguasa, kita dah buat macam-macam dah perkara hanya untuk ubah negara. Tapi sedaya upaya kita juga, apa yang kita mampu buat lepas ini? Dah turun jalan raya dah, tapi lepas ni apa? Mungkin ramai yang tidak sedar, mungkin ramai yang tidak sedar bahawa yang turun itu hanyalah 1% daripada jumlah rakyat Malaysia. 250,000, ya, satu bilangan yang cukup banyak, tapi hanya 1%. Ini hanya 1%, sedangkan kita ada 99% lagi dan turut terjejas dengan pilihan raya yang tidak bersih dan adil. Bagaimana agaknya kita nak bantu 99% ini lagi sebenarnya? Itu perkara pertama yang kita harus fikirkan bersama. Kedua, raya bersih dan adil. Mampu ke tidak sebenarnya kita dapat pilihan raya yang bersih dan adil? Berdemo mampu ke tidak jamin pilihan raya itu bersih dan adil? Mampu ke tidak? Saya hanyalah seorang mahasiswa, bukanlah siapa untuk cakap soal pilihan raya, nak cakap soal apa kita nak buat time pilihan raya dan sebagainya. Tapi cukuplah saya kongsi sikit pandangan saya agar sama-sama kita dapat buat nanti. Mana di hari mengundi nanti, apa yang kita boleh buat. Bila kita tengok kiri kanan depan belakang kita, bukan lagi rakyat Malaysia yang sedang mengundi. Dan itu kita kena buat sesuatu. Janganlah kita biar dan diam sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, lepas pilihan raya itu sendiri. Lepas pilihan raya itu sendiri. Saya bukan datang nak menghasut, bukan datang nak buat cerita-cerita
bukan datang nak ajak orang ke jalan raya sekali lagi. Cuma yang saya boleh katakan, bersedia sahajalah. Kita dah tahu pilihan raya kita kotor. Kita dah tahu pilihan raya kita ini dimanipulasi oleh pemerintah yang nak terus kekalkan kuasa yang ada di tangan mereka dengan cara yang tidak adil buat rakyat. Tapi apa yang kita boleh buat? Bersih 250,000 orang rakyat yang turun ke jalan raya. Ini satu angka yang sepatutnya seorang Perdana Menteri takut bila dia tengok. Tapi dia masih mampu senyum, dia masih mampu lagi bergelak tawa. Sebab apa? Sebab kita kena ingat pilihan raya kali ini, diorang akan menang. Tetap akan menang, tapi bukan pasal mereka ini popular dalam kalangan rakyat, tetapi kerana pilihan raya kita tipu. Itu sahaja. Dan rakyat harus sedar, bila kita dikalahkan dalam pilihan raya sebab pilihan raya itu tipu, yang harus kita buat adalah kita tunjuk sekali lagi kuasa rakyat kepada mereka. Jangan main-main. Saya tak tahulah bagaimana dengan orang lain, tapi kalau saya sendiri, kalau pilihan raya kali ini yang kita ketahui kekuatannya, mereka tidak mampu lagi menang sebenarnya. Bahawa mereka memang tidak mampu menang lagi sebenarnya. Jadi kalau mereka tetap menang dan kita dapat buktikan bahawa mereka itu tipu, tak perlu tunggu lama untuk bersih empat. Bersih empat kalau nak buat lepas pilihan raya, tunjukkan bahawa pilihan raya itu kotor dan kita tidak mengiktiraf kemenangan mereka. Itu sahaja yang kita perlu buat sebenarnya. Dan ini satu bentuk amaran anak-anak muda kepada pemerintah hari ini. Jangan main-main dengan kuasa rakyat. Ingat sejarah dunia belum ada lagi negara yang melalui perubahan melalui demokrasi pilihan raya. Jangan sampai Malaysia juga menerima nasib yang sama. Jatuh kerajaan melalui jalan raya bukan pilihan raya. Kita sedang berhadapan dengan sebuah kerajaan yang umurnya 54 tahun. Asasnya sudah kukuh 54 tahun. Memang satu kerja yang gila, satu kerja yang memang kita perlu korbankan segala-galanya untuk jatuhkan kerajaan ini. Cuma kadang-kadang orang tanya balik, apasal yang nak jatuhkan sangat kerajaan berusia 54 tahun? Saya katakan wajib jatuhkan kerana pada saya sendiri cukup mudah. Saya bagi satu benda sahaja, pendidikan pun tak boleh nak bagi percuma, tak payahlah nak berkuasa lagi. Kalau pendidikan tak boleh nak bagi pun tak boleh, cukuplah, tak payahlah perintah lagi. Tak payah nak perintah lagi dah negara ini. Kalau itu pun tak mampu nak bagi, banyak lagi benda yang harus kita perhatikan kembali. Relevan tak bersih 30 hari itu? Relevan buat kita. Kita tahu apa yang kita buat sebenarnya. Kita tahu keperluannya ada bersih 30. Saya sedih dan saya juga geli hati bila Najib sekali lagi buat komen yang lucu. Tak sakit pun kena tear gas. Tolong sesiapa yang ada gas memedih mata, bermasak, tolong saya malam ni, bagi saya. Saya nak pergi jabat dia, nak baling satu. Dia ada masa. Dia cakap macam tu senang. Dia tak nampak apa yang kita rasa, dia tak nampak apa yang kita lalui. Dia tak rasa pun benda tu. Dia boleh pandang hina pada rakyat, tapi rakyat tidak pandang hina pada rakyat sendiri. Rakyat akan ajar Najib nanti, insyaAllah. Hari ini anak muda dah bangkit, takut apa lagi? Hari ini anak-anak muda dah bangkit, takut apa lagi? Anak-anak muda yang tak bangkit tu, mungkinlah sama ada dia tu daripada kumpulan Panglima Ludah ataupun daripada kumpulan Hang Kebut. Itu sahaja. Yang lain tak bersama dah dengan mereka. Jelas dan nyata. Tengok sahajalah peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ni. Kalau ada peristiwa-peristiwa serangan dan sebagainya, memang orang yang sama sahaja. Tak perlulah kita nak risau. Anak-anak muda bersama dengan rakyat yang mahukan perubahan. Mahasiswa bersama dengan rakyat yang mahukan juga perubahan. Ini perubahan untuk masa depan, bukan untuk hari ini, bukan untuk semalam. Perjuangan hari ini bukan untuk masa semalam, bukan juga untuk hari ini, untuk masa depan. Kita tahu kita tak mungkin rasa
Kita tak mungkin rasa perjuangan hari ini hasil dia tu. Kita tak mungkin rasa hasil dia. Yang akan rasa adalah anak-anak dan cucu kita ni. Tapi kalau kita tak buat hari ini, mereka akan salahkan kita hari ini. Samalah macam anak-anak hari ini kadang-kadang mempersoalkan kenapa ayah-ayah dengan ibu-ibu kekalkan UMNO dulu. Kenapa tak tendang awal-awal? Tak apa. Hari ini, hari ini lepas 54 tahun dah tiba masa tendang keluar mereka. Itu sahaja. Demi masa depan, bukan demi hari ini, bukan demi semalam. Apa yang berlaku, dah berlaku. Masa depan ini selamatkan kami. Kita dah tahu, kita dah nampak macam mana arah tuju negara kita bila kita ada lagi pemerintah macam mereka. Wallahualam, saya tinggalkan pentas ini untuk rakan saya. Dan selepas ini, yang mana baik itu datang daripada Allah, yang salah silap kesasul bahasa itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.